Sekali lagi kita disajikan dengan kemenangan timnas sepak bola Indonesia bawah 19 tahun ke atas pasukan Ghana bawah 19 tahun. Kita saksikan kemenangan di dalam video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat bergabung guys dalam channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, semoga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan saya mendoakan semoga kalian sentiasa dalam melindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, pada hari ini apa yang kita ingin deh terkait lagi dengan sepak bola timnas Indonesia, kali ini bawah 19 tahun guys. Bawah 19 tahun memenangi perlawanan ke atas pasukan Ghana. Nah, kali ini bawah 19 tahun ya memenangi perlawanan ke atas pasukan Ghana di Toulon Cup 2022 guys. Baru lagi bagaimana mereka memenangi perlawanan ini guys, nanti kita tonton sama-sama di video ini. Oke, dari mana kita dapat video ini? Daripada channel Patroli Sport. Pada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Dan tajuk dalam video ini ialah live gol timnas Indonesia bawah 19 tahun versus Ghana Toulon Cup 2022. Dan sebelum ini guys, kita ketahui bahwa pasukan timnas junior ini sebenarnya banyak memenangi perlawanan-perlawanan di dunia, antaranya dengan pasukan-pasukan yang ternama, dengan pasukan Meksiko, dengan pasukan Tunisia, dengan pasukan peringkat-peringkat dunia. Itu di peringkat timnas junior ya, umur bawah 12 tahun, bawah 19 tahun, bawah 16 tahun. Kebanyakannya pasukan timnas ini guys, dia juara-juara di piala-piala yang dianjurkan di dunia. Jadi jom tanpa basa-basi kita nonton sampai habis dan simak video kemenangan ini. Taken away from him and put into the net by Raka Kayana. Oke guys, kita lihat ini Ghana dan Indonesia. Indonesia berbaju merah ya, Ghana berbaju kuning. Ini bawah 19 tahun guys. Kalau kita melihat pemain-pemain Ghana nih, wow, ini tackle bahaya nih, tinggi-tinggi ya pemain Ghana nih. Pemain Indonesia tidaklah setinggi pemain Ghana, tetapi bolehlah menyaingi ya. Dan kalau kita melihat permainan ini, rasanya seimbang, tetapi Indonesia rasanya mempunyai kelebihan. Oh, masih lagi Indonesia menyerang daripada sebelah kanan, menghantar ke tengah. Bagaimana? Oh, peluang dan gol. Ini dia jaringan pertama guys. Melalui pemain nomor 14, apabila serangan daripada sebelah kanan, dihantar ke tengah dan disambar untuk gol pertama daripada pemain nomor 14 pasukan timnas Indonesia bawah 19 tahun guys. Ini jaringannya, kita lihat ulangan secara dan hantar ke tengah. Bagaimana goalkeeper tidak dapat menangkap emas, kemudian dapat beberapa pemain nomor 14 menendang dengan kaki kiri untuk gol yang pertama pasukan Indonesia. Mantap. Pasukan Ghana ini pasukan piala dunia ini guys. Tiap-tiap 4 tahun sekali dia ada termasuk dalam piala dunia. Jadi maksudnya
pasukan yang ditantang oleh Indonesia ini bukan kaleng-kaleng guys, tapi Indonesia dapat mengimbangi dan juga malah memberi saingan yang cukup mendebarkan untuk pasukan Ghana, di mana mereka telah menjaringkan gol pertama sebentar tadi dan kini masih lagi dalam perlawanan. Adakah Indonesia dapat mengekalkan satu gol ini? Bagaimana Ghana? Oh, ditepis oleh penjaga gol pasukan Indonesia yaitu Supriyadi ya. Supriyadi. Hampir-hampir ya. Ini antara penyokong pasukan Indonesia. Kalau lah tidak jepis itu sudah semestinya jaringan untuk Ghana, tetapi penjaga gol telah mengetahui akan tendangan itu dan menepis untuk memberi sepakan sudut pada pasukan Ghana. Oke. Tendangan sepakan gol bagi pasukan Indonesia. Pendek. Menghantar terus kepada pemain tengah. Tapi Ghana pula menguasai perlawanan pada ketika ini. Di menit yang ke-60, Indonesia mendahului 1-0 ke atas pasukan Ghana guys. Nah, jadi perlawanan masih berlangsung. Ini adalah highlight. Pernah tak anda terfikir lagi awal anda boleh beli aset saham lebih baik? Yang suka bertanggungjawab. Okey guys, sedikit highlight tadi terkait dengan perlawanan timnas bawah 19 antara Indonesia dengan timnas bawah 19 pasukan Ghana. Ini di Tahlon Cup 2022 yang terkini guys. Kalau melihat kepada perlawanan sebentar tadi, tapi cuma sekejap guys. Ini adalah highlight saja dalam 4 menit. Kita melihat babak-babak menarik. Kalau melihat kepada permainan timnas Indonesia, sudah semestinya timnas Indonesia bawah 19 tahun ini mampu menyaingi pasukan Ghana ya. Dan kita ketahui bahwa pada 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun guys. Dan kalau inilah pemain yang timnas berikan, timnas Indonesia bawah 19 ini diserapkan kepada itu nanti, kemungkinan besar Indonesia boleh menyaingi pasukan-pasukan lain dalam Piala Dunia ini. Walaupun tidaklah kita ketahui sejauh mana lagi akan permainannya selepas ini, tetapi kalaulah ini dikekalkan dan dibuat satu latihan yang berterusan konsisten dan perlawanan-perlawanan dengan pasukan yang tinggi seperti ini, pasukan Ghana ataupun pasukan-pasukan Piala Dunia Eropa itu dikekalkan, momentum itu mungkin akan berterusan sehingga ke Piala Dunia 2023 nanti, hanya tahun depan guys. Jadi perlu persiapan yang rapi selepas ini. Jadi kalau Indonesia timnas junior ataupun bawah 19 ini masih lagi kekal dan juga berterusan sehingga tahun depan, insya Allah kita pasti Indonesia akan menyaingi pasukan-pasukan Piala Dunia. Dan sudah tentu Piala Dunia yang jadi tuan rumahnya adalah Indonesia, itu akan lebih berseri lagi dengan cara corak permainan timnas Indonesia nanti. Oke guys, sampai di situ saja ulasan dan komentar pada hari ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat, bolehlah komentar di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.